Selamat siang sobat-sobat hijau kita. Saya Bambang Suprianto, Dirjen PSKL, selaku moderator untuk diskusi kecil kita tentang masyarakat adat dan perubahan iklim. Ada tamu luar biasa, di sebelah kiri saya ada Mbak Sandra Moniaga, komisioner dari Komnas HAM. Kemudian sebelah kanan saya, ini ada Pak Said, Direktur untuk penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat. Dan Pak Ramang yang jauh-jauh ini, Pak Remang ya, jauh-jauh dari Sungai Utik ya, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang mewakili Dayak Iban. Nah, selamat datang. Kita 10 menit saja bicara mengenai adat dan perubahan iklim. Saya mulai dari Pak Said. Pak Said, apa sih yang menjadi kendala untuk penetapan hutan adat dan apakah ada inovasi yang baru supaya untuk mempercepatnya? Karena ini menjadi hal yang fundamental, mereka ada di grassroots yang mengkonservasi hutan, itu tentunya akan membawa kebaikan untuk perubahan iklim ya, ketahanan iklim ke depannya. Kira-kira seperti apa Pak Said? Terima kasih Pak Dirjen, saya ingin menyampaikan bahwa selama ini terkait dengan hutan adat, seperti kita ketahui bahwa persyaratan utama yang diatur dalam regulasi itu bahwa harus ada pengakuan masyarakat adat dalam bentuk peraturan daerah. Ini tentu sangat menyulitkan kalau setiap komunitas itu harus ada peraturan daerahnya. Oleh karena itu terobosannya Pak untuk mempercepat sekarang melalui peraturan terbaru, baik peraturan pemerintah maupun juga peraturan menteri, sudah ada terobosan dalam bentuk tidak harus satu perda per satu komunitas. Ya. Satu kabupaten cukup satu perda dan penetapannya lebih lanjut oleh bupati. Jadi ini yang terobosannya Pak. Kemudian juga dalam hal memang pemerintah daerah kesulitan, terobosan dari Kementerian LHK bahwa Kementerian LHK bisa berinisiatif memfasilitasi Pak ya, untuk proses pemberian pengakuannya oleh pemerintah daerah. Itu Pak. Capaiannya sejauh ini seperti apa? Yang penetapan hutan adat dan juga untuk wilayah indikatif hutan adat. Apa sih itu bedanya? Jadi kalau capaiannya sejauh ini Pak, kita bersyukur pertama sekali di tahun 2016, kemudian 2017 dari 8 lokasi menjadi 9, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 32 lokasi dan terus meningkat. Memang tahun terakhir agak menurun karena suasana COVID ya Pak ya. Jadi capaiannya sampai dengan saat ini totalnya ada 83 lokasi dengan luasan hutan adatnya itu kurang lebih 69.000 hektar. Itu terkait dengan kurang lebih 44.000 kepala keluarga, Pak. Ya, ya. Ya, kemudian di luar itu, inovasi yang dilakukan sesuai dengan regulasi, kalau tidak bisa ditetapkan secara definitif, maka bisa ditetapkan oleh menteri secara indikatif dulu kalau belum ada perda. Begitu perdanya ada, maka bisa segera didefinitifkan tanpa harus diverifikasi kembali. Itu, Pak. Itu wilha ya? Iya, Pak. Wilha, maaf. Ya. Baik. Bagaimana Mbak Sandra terhadap kebijakan ini? Saya pikir kan utamanya sebetulnya klaim-klaim masyarakat hukum adat untuk hutan adatnya paling tidak bisa terselesaikan. Sehingga masyarakat itu menjadi nyaman, mereka kan tujuan penetapan hutan adat itu kan melindungi ruang hidup ya, ruang hidup untuk masyarakat hukum adat. Kemudian yang kedua yang paling penting juga memanfaatkan local wisdom ya, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional supaya hak-hak itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dengan tantangan-tantangan yang disebut Pak Said, gimana sih kira-kira ke depannya untuk speed up, kemudian juga untuk solusi yang ditawarkan tadi dengan Wilha, itu bagaimana melihatnya dari segi Komnas HAM? Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Said, Pak Remang. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Bambang dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras membuat terobosan-terobosan untuk bisa ada percepatan pengakuan hutan adat ya, dan juga perhutanan sosial yang lain. Nah, yang kedua, kami memang melihat bahwa kepastian hak bagi masyarakat adat itu sangat penting dalam konteks bagaimana masyarakat akan merawat lingkungannya. Kalau haknya pasti, mereka akan bisa merawat dengan tenang dan mengembangkan dengan baik. Dan ketika mereka mengelola dengan baik, itu kontribusinya luar biasa. Baik bagi iklim mikro, tapi juga iklim makro. Dan dari sinilah bahwa negara memang punya kewajiban memenuhi hak mereka untuk kepastian atas wilayah hidup,
karena selain untuk lingkungan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dia juga mencakup hak atas pekerjaan. Dia juga memenuhi hak atas pangan. Ya. Jadi ada banyak hak yang bisa dipenuhi ketika hutan adat itu diakui. Nah, catatan kami, kita harus bergerak lebih cepat, Pak. Karena ini seperti hutan yang terbakar, itu juga hutan adat yang tidak cepat diakui, dilindungi, dia juga akan hancur. Dan pengetahuan juga terdegradasi ya, makin sulit ya Pak Remang. Jadi sekali lagi terima kasih dan semangat Pak Bambang. Jadi intinya Mbak Sandra ya, kepastian hak itu memungkinkan tadi kearifan lokalnya itu bisa betul dijalankan. Betul. Sehingga ada ketahanan tidak hanya hutannya, ya, iklim mikronya, tetapi juga pangannya, pemenuhan hak asasi mereka. Hak asasi mereka juga. Dengan demikian ini seirama ya dengan yang kita sebut cita-cita Indonesia net polluting 2030, bahwa kita dengan pembangunan voluntary kita 29% dengan international support 29%. Tapi kan kuncinya di grassroots kan ya, di tingkat tapak ya. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Grassroots-nya bekerja keras puluhan tahun, diakuinya baru berapa tahun 20. Lalu ya. Jadi peran negara sangat signifikan gitu. Ya, baik. Nah, saya ingin dengar Pak Ramang ya. Pak Ramang. Kan kita sudah memberikan pengakuan ya untuk hutan adat. Itu kalau nggak salah tahun 2020, bulan Mei. Setelah berjuang 20 tahun. Bagaimana tuh perasaan masyarakat hukum adat yang ada di sana? Dan bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, baik. Terima kasih Pak Dirjen ya. Jadi ya, komunitas Sungai Uti itu ya, jadi ya ini ya sekian lama berjuang itu, jadi ya kita mengucapkan terima kasih kepada Dirjen, Pak Dirjen dan dari KLHK ya, bahwa setelah 40 tahun lebih kita berjuang ya, jadi ya, bukan 20 tahun ya, bukan lebih panjang lagi, lebih panjang tahun 42, ya, jadi ya ini berarti proses yang tidak mudah gitu. Ini ya, jadi ya, berbagai regulasi ya, peraturan dan sebagainya, jadi ya, nah kita bersyukur di Kabupaten Kapuas Hulu ya satu-satunya yang mendapat SK hutan adat dan kemudian pengakuan dari pemerintah daerah juga, dan kemudian baru adanya Perda juga di Kabupaten Kapuas Hulu ini menjawab selama ini ya masyarakat teriak sendiri-sendiri ya seolah-olah tidak ada hadirnya pemerintah, dan kemudian ini sudah terjawab akhirnya ya, kita sudah mendapat hutan adat ya. Nah, ini bukan selesai di sini, ini malah pekerjaan kita ya makin besar ya. Makin besar, dan kita mulai dengan arif dan bijaksana mengelola wilayah adat yang diserahkan negara ini melalui pemerintah ke masyarakat adat. Nah, ini yang jadi kita sangat perjuangan ini sudah berhasil, dan kemudian kita meneruskan mengisi perjuangan ini. Ini makanya kita sangat mengharapkan ya komunitas-komunitas ya, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, supaya ya pertama terkait dengan memperjuangkan wilayah adatnya supaya diakui, kita harapkan ya jangan sampai sengketa yang terjadi itu tidak mungkin akan bisa melakukan mendapat pengakuan ya. Ya, maka memang negara dalam hal ini memfasilitasi kalau katakanlah wilayah adat yang diusulkan itu ada penggunaan yang lain, itu tentunya negara memfasilitasi. Biasanya memang tidak pernah seperti kertas putih gitu, dan negara hadir gitu. Itu kita contohkan tidak hanya di Kalimantan Barat, mungkin di Sigi, Sulawesi Tengah, kemudian juga di Sumatera Utara, itu baru saja kita coba fasilitasi. Nah, dengan demikian harapannya tadi sekali lagi hak masyarakat bisa diakui, kemudian mereka secara damai dapat mengelola hutannya secara baik, dan tentunya itu ujungnya akan memberikan kontribusi yang bagus untuk iklimnya dan itu, juga itu untuk tujuan kita masyarakat. Pak. Amin. Gitu ya. Sekarang terakhir untuk closing remark dari Pak Said, Bu Sandra dan Pak Ramang. Satu menit saja, pendek-pendek saja. Silakan Pak. Kuncinya dalam mempercepat pengakuan hak masyarakat adat tidak bisa sendiri-sendiri, Pak Bambang. Jadi pemerintah pusat ke KLHK, pemerintah daerah dan juga masyarakat adatnya sendiri harus satu vektor, Pak. Oke. Dengan demikian, mudah-mudahan proses pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adatnya bisa kita wujudkan. Mbak Sandra. Untuk saya
masyarakat adat sudah sangat merindukan pengakuan. Ada begitu banyak masyarakat adat di seluruh Indonesia, dari situ kita harus bekerja bersama masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama saling menguatkan demi kesejahteraan masyarakat adat dan juga pelestarian lingkungan kita. Baik, terima kasih Pak Rahman. Ya, pemerintah sudah memberi ruang, jadi ini adalah suatu pintu masuk yang sangat baik ya. Jadi harapan kita ya seluruh khusus di Kabupaten Kapuasulu, mari dong kita kita sama-sama sukses. Baik, untuk mengakhiri barangkali ada dua kata kunci yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, percepatan. Jadi percepatan untuk pengakuan hutan adat dengan kerja bersama pusat daerah gitu ya. Dorong perda di tingkat daerah, tapi untuk sementara kalau belum keluar perdanya kita bisa tetapkan menjadi WH. Paling tidak masyarakat aman dulu, nyaman dulu. Itu dia. Kemudian yang kedua, tugas berat yang kedua yang disampaikan oleh Pak Rahman, bahwa setelah penetapan hutan adat bukan berhenti, tetapi justru bagaimana upaya-upaya untuk mensejahterakan dengan pengetahuan tradisionalnya, dengan local wisdomnya, bagaimana itu bisa bertransformasi untuk pendidikannya, kesehatan dan juga untuk kesejahteraannya. Dengan demikian negara hadir dari pinggiran dan negara juga memfasilitasi proses-proses yang terjadi di tingkat tapak. Demikian saya Bambang Suprianto, Sandra Moniaga, Ramang dan Pak Said mengucapkan terima kasih dan salam perhutanan sosial. Terima kasih. Mantap.